Malaysia dan Indonesia akan terus bekerjasama serta membantu antara satu sama lain dalam usaha mendapatkan sokongan negara luar ASEAN berhubung bidaan kerusi dalam Majlis Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa ITU. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, hubungan erat antara kedua-dua negara bukan sahaja melalui perkongsian pengalaman, malah turut mempunyai hala tuju yang sama. Dian Fatihah Maknoh ada laporannya. Jelas Tan Sri Anwar ia terbukti menerusi pertemuan kali ketiga tahun ini bagi kedua-dua pihak. Tambahnya, pertemuan susulan di peringkat pegawai tertinggi kedua-dua negara akan berlanjutan termasuk di forum-forum antarabangsa seperti ITU. Ia antaranya bagi membincangkan usaha untuk menangani masalah penyediaan infrastruktur telekomunikasi, teknologi terkini serta isu keselamatan cyber. Jadi ruang perbincangannya sangat cukup luas tetapi spesifik. Dan yang pentingnya sekali, kita mempunyai banyak sekali persamaan, sependapat dalam cara-cara menguruskan cyber security terutama sekali dan juga way forward. Dan juga untuk merangka hubungan yang lebih rapat antara Malaysia dengan Indonesia di forum-forum antarabangsa termasuklah di ITU yang persidangannya akan berlaku pada akhir September nanti kerana kedua-dua negara membida untuk menduduki kerusi council yang mana Malaysia dan Indonesia telah sama-sama bersetuju untuk saling menyokong satu sama lain. Beliau bercakap kepada media selepas melakukan kunjung hormat ke atas Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate di Jakarta. Bagi Johnny Plate, pemilihan teknologi telekomunikasi yang tepat antara cabaran utama yang perlu dilakukan bersama kedua-dua negara. Karena ada banyak tantangan-tantangan yang perlu kita selesaikan bersama, mulai dari pilihan-pilihan teknologi yang tepat, ya, yang perlu kita adopsi di dalam negeri, mulai dari pilihan-pilihan teknologi satelit, ya teknologi telekomunikasi, sampai kepada teknologi-teknologi yang berhubungan dengan cyber security dan yang menjaga ruang digital agar tetap bersih. Perjumpaan kali ketiga dalam masa 6 bulan antara Tan Sri Anwar dan Menteri Kominfo Johnny Plate menandakan perhubungan erat antara Malaysia dan Indonesia khususnya dalam bidang telekomunikasi. Kedua-duanya bersetuju bahawa keselamatan negara perlu diberi keutamaan seiring perkembangan teknologi. Menurut Tan Sri Anwar, perjumpaan pegawai-pegawai tertinggi kedua negara berhubung isu telekomunikasi secara keseluruhan dijangka akan dilaksanakan di Bali kelak. Wartawan Dian Fatihah Maknoh, Jakarta, RTM.